Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam, Bu. Masih bisa. Program nih, program. Ini. Oke. Nah, ini Brino bisa dibaca? Apa tulisnya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa dibaca. Bisa, Bu. Waalaikumsalam. Bisa. Dibuka halaman. Dibuka halaman. Halaman 53. Sudah ketemu? Halaman 53 sudah ketemu, Nak? Halo, nggak ada suaranya. Sudah, coba dibaca, Nak. Coba dibaca halaman 53, Ibu kasih waktu 2 menit. Contoh 11, Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda. Dibaca ya. Halo, sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, masih bisa lihat papan tulis Bunino? Masih. Coba Zahra dibaca Pak Syarif. Ayo. Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk membeli 25 sepeda. Terus untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah. 1.500.000 per buah. Dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta rupiah. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif. Iya, baik. Mari kita bahas bersama. Di situ dimisalkan X-nya adalah sepeda gunung dan Y-nya adalah sepeda balap. Oke, kita harus membuat tabel di mana di situ lihat buku paket. Sepeda gunung, sebenarnya ada yang mau bergabung? Gak ada. Sepeda gunungnya X, sepeda balapnya Y. Nanti gambar ya, biar enak. Halaman 53. Dua, tiga, empat. Thank you.
sepeda gunung di sini, tulis sepeda gunung. Sepeda gunung, sepeda balap. Sepeda gunung adalah X, Y, ini adalah 25. Artinya apa? Oh, Pak Syarif ingin membeli X sepeda gunung, X sepeda balap, tidak boleh lebih dari 25. Harganya untuk sepeda gunung adalah 1.500. Untuk sepeda balap 2 juta Y. Tidak lebih dari 42 juta budgetnya. Baik. Keuntungannya sepeda balap ini Oke, kita buat persamaan. Persamaan. Antara ini, jadi ini nah, X ditambah Y kurang dari, kenapa kurang dari? Kan tidak boleh lebih dari 25 biji. Nah, antara sepeda gunung ditambah sepeda balap harus kurang dari atau sama dengan 25. Ya. Terus ini nak, ini bisa dicoret, ini bisa diringkas. Ini persamaan pertama. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, persamaan keduanya adalah 1.500.000 ditambah benar-benar ya Pak Musta'an ini apa sih? Halo. Halo, masih dengar suara Bu Guru? Halo. Halo. Bu. Ya. Yang lain. Oke. Ini bisa kita ringkas, Nak. Ya, bisa kita ringkas. Nolnya ada berapa? Nolnya. Kita ringkas nolnya. Nah, kita ringkas jadi 1, 2, 3, 1, 2, 5. Lagi 1, 2, 3, 4. X tambah 200 Y, bukan 20 ya? 200 per 20, sorry, 20 ya? Sama dengan 20. Halo? Masih bisa? Halo, assalamualaikum. Masih ada suaranya? Sampai sini ada pertanyaan. Terus kita ke sini. Untuk mengetahui titik potong, kita eliminasi dan substitusi. Nah, kita eliminasi antara pertama dan kedua. Yang pertama adalah ini nak, X
ditambah y kurang dari e, apa enggak, kita inikan dulu, kita tanggalkan dulu. Tanggal kecilnya 25, terus 15 e kata harus 20 ya. Nah, yang persamaan pertama ini 5 ini ya. Halo? Nih. Dikali 15 dikali 1. Semua yang atas dikali 15. Mari kita kalikan 15. X kali 15. X kali 15 berapa nak? 15X. Terus kemudian ditambah berapa nak? 15Y. Terus sama dengan 15 kali 25 berapa nak? Lalu bisa dibantu 15 kali 25. Bisa dibantu 15 kali 25. 370. Halo, assalamualaikum. 15 kali 25. 375. 375 ya. Oke. Ini 375. Kita eliminasi dan substitusi. Kita gunakan tanda min. Ini sangat penting. Kita gunakan tanda min atau plus. Lihat sininya, nak. Lihat sininya ya. Yes, ya. 5Y. 420 dikurangin 375 sama dengan berapa, nak? Halo, berapa? Nggak ada yang jawab, berarti tidak menyimak. 420 dikurangin 375. Oke, 45. 5Y sama dengan 45, maka Y-nya berapa? Halo, Y-nya 9. Berapa? 9. 9. Kita menemukan bahwa Y-nya adalah 9. Y-nya 9, tulis di sini. Nah. Bila Y sama dengan 9, maka mau pakai persamaan atas boleh, bawah boleh. Ya, persamaan atas boleh, bawah boleh. Kita gunakan yang paling kecil, sekecil-kecilnya, yaitu X plus Y sama dengan 25. X-nya belum tahu, Y-nya 9 sama dengan 25. Berapa tambah 9 sama dengan 25, nak? Berarti 25 dikurangin 9. X-nya berapa, nak? 16. Iya. X-nya 16. X-nya 16. Nah, maka kita masukkan. Bentar, ini di foto dulu. Rino, HP-nya itu memorinya penuh. Ada yang bisa bantu screenshot, nak? Halo? Ada yang bisa bantu screenshot? Yang bisa. Tolong dibantu. Lutfi sudah bergabung belum, Lutfi? Iya, sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Lutfi, sudah sehat, nak? Jaga kesehatan ya. Nah, X-nya 16. Sebentar, Bu Nino mau disuruhin lagi. Kita kembali ke... Jadi kita
Sekarang kita mencari titik pojok. Halo, sebentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita bikin tabel lagi. Dulu waktu kalian masih SMP, program linear ini dipelajari di kelas 12 ya. Sekarang UN aja kelas 11, maka ini materinya kita turunkan menjadi kelas 11. Kita bikin 1, 2, 3, 4. Baik. Halo, assalamualaikum. Lutfi sudah bergabung belum, Nak? Lutfi Berliansah. Assalamualaikum, Lutfi. Salam, Bu. Ya, yuk. Sudah sehat, Nak? Sudah sehat? Alhamdulillah, Bu. Udah, ya. Bu. Baik, kita bergabung. FX ya di sini. Sama dengan itu ya, kita mau mencari keuntungan maksimum, jadi 500.000 X ditambah ambil satu persamaan yang pertama tadi apa, Nak? Persamaan yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 25. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 25. Y-nya berapa, Nak? 25. Maka kita temukan titik 0,25 ya. Terus yang kedua, X ditambah Y sama dengan 25. Bila Y-nya 0, maka X-nya berapa, Nak? X ditambah 0 sama dengan 25. X-nya sama dengan 25. Maka titik yang kita peroleh adalah 25,0. Nah, kalau kami di malam masing-masing
Sebentar. Nina, Nima. Halo, assalamualaikum. Gak ada suaranya ya? Assalamualaikum, Bu. Ditambah. X-nya sama dengan 0. Jadi ini 15 kali 0. Ditambah 20Y. Nya 21. Dapatnya 21 di halaman 53 itu dari sini. Dapatnya 21 kita butuh ini, kita membutuhkan ini. 1 2 3 ya. Kan 21,0 tapi 0,21 ya, ini penting untuk mencari nilai maksimum. Terus yang keempat adalah yang keempatnya adalah 15X ditambah 20Y sama dengan 420 ya. Bila Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 berarti 15X ditambah 20 kali 0 sama dengan 420. Oke, 15X kemari ya, ditambah 0 sama dengan 420. 15X ditambah 00 sama dengan 420. X-nya berapa, nak? 420 dibagi 5. 40 dibagi 420 dibagi 5 berapa, nak? Saya dibagi 15. 420 dibagi 15. 28, Bu. Ya. 28. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. 20 ke... Oke, 28. Nah, titik-titik maka titiknya adalah berapa? 28,0. Empat titik inilah, ya. Empat titik inilah yang kita masukkan ke dalam sini. Bila X-nya 0. Nih, kita bikin ini. Ada di sini ya. Kira-kiranya 0,25 itu ada di sini. Kita tidak usah bikin apa terlalu detail, kita pakai kira-kira saja ini ya. Ini adalah 0,25. Terus kemudian 25,0 ada di sini. Jangan sampai terbalik, 25,0. Terus 0,21 ada di sini. Ini kita hubungin, kita hubungkan ya. Hmm.
Susah bikin garis miring. Enggak bisa jadi lurus. Terus kemudian kita hubungkan. Berapa nak? 0,21 ada di sini. Terus kita hubungkan 28,0. Kita hubungkan. Dua garis ini kita hubungkan. Nah, titik inilah. Titik ini adalah perpotongan yang tadi, nak. X-nya 16,9. Ini adalah 16,9. Oke. Titik ini 16,9. Ya. Bila X-nya, maka kita ambil yang kita arsir di bawah X yang lebih besar daripada 0. Kita ambil yang di sini. Kita ambil yang di sini. Maka titik-titik inilah yang kita ambil, ya. Titik-titik inilah yang kita ambil. 1 2 3, ya. Kita ambil titik ini adalah 0,21. Nih. Bila X-nya ini 25. Di sini 0. Ini 25, ini bila X-nya 25 maka Y-nya 0. Ulang, bila X-nya 25 maka Y-nya 0, taruh sini. Bila X-nya 0, ini kan 0,21, bila X-nya 0 maka Y-nya 21. Terus ini X-nya 16 sama 9. Ini titik yang Budino checklist merah. Perhatikan benar sampai sini. Nanti biar kamu tidak bingung halaman 53 caranya dari mana. Kita masukkan 500.000 kali 25. 500.000 kali 25. Berapa? Ayo. Ayo, 500.000 kali 25. Halo, tidak ada yang menjawab? Halo? 12.500. Ya, 12.500. Terus ini. X-nya 0, X-nya 0, berarti Y-nya 21. Jadi 600.000 kali 21. 600.000 kali 21. Berapa nak? 12 juta. 12.600, Bu. Iya. Terus X-nya 16, Y-nya 9. 500.000 kali 16 ditambah 600.000 kali 9. Berapa nak? 12.400. Iya. Maka yang paling besar jadi keuntungan maksimum KM, ya. Keuntungan maksimumnya cari yang paling besar, yaitu yang mana, nak? Yang 13. Iya. Jadi keuntungan maksimumnya adalah gitu ya. Ya, jadi itu. Jadi kenapa, Bu? Kenapa tidak jawabannya A 12.500, B 12.600, C 13? Itu ada dasarnya. Masukin semua. Namanya titik apa tuh namanya? Titik pojok. Namanya titik pojok. Oke. Jadi keuntungannya. Coba dibuka halaman 55. Halaman 55 sudah. Halaman 55 sudah, nak. Sudah, Bu. Dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4,
Coba. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. 4 nomor saja. Halaman 55 ya, Bu? Iya. Halaman 55. Okay. Dikerjakan sekarang, Nak. Dikerjakan sekarang, Ibu kasih waktu sampai 8:30 ya. Oke. Okay. Dikerjakan sekarang. Kerjain di buku tulis, Bu. Kerjain di buku tulis. Coba nanti dua nomor. Ini bagaimana? Kalau mengerjakan mic-nya dimatikan atau enggak? Nanti makan kuota ya. Kalau enggak dimatikan atau bagaimana, Bu? Iya, Bu. Dimatikan aja. Dimatikan dulu aja. Nanti apa itu namanya? Jabri Kebunino. 20 menit lagi dikumpulkan ya. Berapapun hasilnya, beri no nilai. Oke. Okay? Kan masih sampai 8:30 toh jam 2. Oke. Okay. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.